Yo, hello guys, balik lagi bersama gue Saliman di Animo Pyro. Oke, kali ini kembali lagi bersama Barbara. Iya, Barbara sekarang udah sakti banget guys. Kenapa Barbara saya dibuat agak sedikit galak buat ngelawan musuh? Karena ya alasannya AR tinggi tuh pada mainnya egois guys, pengennya DPS semua kalau mabar. Ya udah, saya healer aja ngalah guys, daripada bosen kan. Ya udah, saya bikin ini aja biar damage-nya agak tinggian dikit guys. Oke, jadi kita akan review dulu si Barbara saya nih guys, yang terbaru. Attack-nya 1500 ya, menggunakan last player. Terus kemudian untuk ininya 4 set ya. Pakai apa nih? Hydro Damage Bonus. Oke. Okay. C6, talent-nya 10. Nah, base attack-nya nih, guys. Karena yang cuma bisa nyerang yang ini doang nih, guys. Oke, okay, seperti apa? Kita lanjut. Sepertinya di sini akan ada monster ya, guys. Ini gua. Ah. Kita lepaskan segelnya. Oh. Ngeri juga rupanya, guys. Ada monster tersegel. Terus satunya lagi kemana nih? Ke atas. Oh iya, itu guys. Tersegel rupanya. Oke, kita hadapi saja. Ah, musuh kayak gini mah nggak ada apa-apanya guys. Kita akan coba saatnya sesi Barbara. Let's dance. Wow, kan mantap jiwa. Walaupun nggak setinggi main DPS, cuman ya cukup menghibur sih guys kalau kita lagi main-main gitu kan. Oke. Ini sebenarnya bukan tim saya, cuman karena saya lagi butuh hydro tadi. Oke. Ya, lumayan lah. Si Barbara, woi. Iya kan? Oh, ternyata di gua ini ada musuh. Wow. Lumayan guys. Apakah ada lagi? Ya udah, kita telusurin ya guys. Oh, semakin ke bawah ada lagi nih guys. Oh. Baru tahu juga nih. Ada ruangan bawah tanah seperti ini. Oke, kita selidiki dulu guys. Ini pintu di mana nih? Oh. Ini lewat sini. Oke. Okay.
Nah, ini mainnya gimana nih, guys? Kok bukanya gimana nih? Pakai musik gitu. Coba. Ini gimana? Nggak bereaksi, guys. Asli, gimana ini bukannya bosku segelnya ini?